Kakek Harun warga Dusun Karangduak, Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, menjadi jemaah haji lanjut usia tertua se-Indonesia pada 2023. Saat ditemui di kediamannya oleh reporter Tribun Jatim Network, kakek berusia 119 tahun itu tampak masih sehat. Kakek Harun tinggal sendiri dengan anak bungsunya, dan ia dikaruniai 7 anak setelah 5 kali menikah. Saat ini, kakek Harun memiliki 28 cucu yang tinggal di kampung berbeda. Di kampungnya, kakek Harun berstatus duda setelah istrinya yang kelima meninggal pada Mei 2022 lalu. Pendengaran kakek kelahiran 1904 ini memang sedikit terganggu. Namun penglihatannya masih jelas. Aktivitas keseharian yang dilakukan kakek Harun layaknya orang biasa. Seperti makan sendiri, mandi sendiri, dan ganti pakaian sendiri. Bahkan pada bulan puasa kemarin, kakek Harun sempat berdagang ayam kampung ke sejumlah pasar di Pamekasan dan Sampang memakai sepeda kayu kesayangannya. Saat berjualan ayam kampung itu, ia mengaku sering ditipu pembeli yang membayar dengan uang palsu. Padahal uang hasil menjual ayam tersebut, ia niatkan ditabung untuk keperluan biaya berangkat haji. Ia mengungkapkan biasanya berangkat untuk jualan pada pukul 6 pagi dan pulang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dalam kesehariannya, kakek Harun dikenal sebagai sosok yang taat ibadah. Setiap malam, kakek Harun tidak pernah absen mengaji di surau bambu yang berada di depan rumahnya. Di surau berukuran 5x4 meter itu pulalah tempat kakek Harun tidur. Urusan sholat 5 waktu, kakek Harun masih kuat ibadah layaknya orang biasa. Kakek 5 bersaudara ini menceritakan, tahun 2017 lalu ia menjual tanahnya seharga 80 juta rupiah untuk mendaftar haji. Di tahun itu kakek Harun membayar uang muka 29 juta rupiah melalui Biro Penyelenggara Haji dan Umroh Asyarifain yang tak jauh dari desanya. Lalu tanggal 29 Januari 2018, berkat hasil menabung dari penjualan ayam kampung, kakek Harun kembali menyetor uang sebesar 8 juta rupiah. Untuk melunasi kekurangan biaya pendaftaran haji ke biro itu, kakek Harun harus merelakan 2 sapi betina kesayangannya yang dipelihara selama 2 tahun untuk dijual. Keputusan itu dibuat setelah ia mendapat kabar masuk kuota keberangkatan haji tahun 2023. Masing-masing sapinya laku dengan harga berbeda. Sapi betina yang besar laku 10 juta rupiah dan sapi betina yang kecil laku 7,5 juta rupiah. Berkat penjualan sapi peliharaannya tersebut, kakek Harun bisa membayar kekurangan biaya pendaftaran hajinya sebesar 13 juta rupiah pada 29 Maret lalu. Setelah itu pada 10 April ia langsung melunasi sepenuhnya dengan kekurangan biaya pelunasan senilai 10 juta rupiah. Kakek Harun pun mengaku tidak menyangka bisa menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Padahal dirinya mendapat jadwal tunggu keberangkatan haji tahun 2046. Menurutnya doanya selama ini telah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan berkaca-kaca, kakek Harun mengungkapkan sangat bersyukur dan senang bisa berdoa langsung di Tanah Suci Mekah tahun ini. Kakek Harun berniat akan mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya ketika pertama kali menginjakan kaki di Mekah. Sementara itu, berdasarkan jadwal keberangkatan haji tahun 2023, kakek Harun akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 24 Mei 2023. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama video wawancara dengan kakek Harun. Dimin saya anu, Pak. Empian saya ongkaji ajual napaan? Iya, jual tanah, Pak Nika. Oke. Sapin gue, Pak Nika, Pak Joko. Oke. Katina apa, Pak, perasaan nah? Eh, pasti Aki bisa mangkat tahun semakin nih, Kak. Katina apa perasaan, Pak? Ya, rasanya panjenengan bisa mangkat tahun semangken katina bahagia bahagia mangkat dulu ya. bunga na panten ki ba nah bunga apa punten panjenengan bunga muntah boleh harian nggih abi tamponan setero nggih setero mangkat nika pon abi setero mangkat haji abi ki ba
setero mangkat haji abit ki. Abit ki mulai anu bade ka dari tero atual puwi bade ka bulan ibagi ki kena kana bade ka bude karen pai tuwal. Oke. I bade tem bi bule. Sapen senapa saya jual, Pak? Dua. Sabet dua. Mbian senapa umur? Gak tau. Umur mbian senapa? Ini bani kak tau nih bani kak umur. Ini yang gula empat bani kak pas beli mati tak cek. Satu setengah belas. Satu setengah belas. Oke, oke, oke. Kira-kira kuat ba mangken ning Mekah Madinah nek katene apa? Kuat, kuat banang insyaallah ki. Insyaallah banang. Are benarna manabi asolat apa jeung ki bisa ki? Manabi apa jeung? Ki bisa ki bagi. Inggih, waktu na bulan yang penting lah. Rokon Islam pan. Ki manabi ade er atau er tibi ki? Inggih ade. Tai tulung ki. Inggih. Oh, inggih. Ki ade er. Penapaan pon se esia pagi kalau ben rencana se pas mangkat tenika. Ber se esia pagi pon pe kelampi pon apa? Kita esia pagi ki. Inggi pe kelampi berdam pon ba beda berlepot beri beri. Lamare esia pagi. Lamare esia pagi be anak beri. Oh inggi. Cukup. Cukup. Ndak anak. Anak ber, anak kakek ber. Petua pelema. Deba. Bema. Saya anang ki. Inge sekaiye. Sekaiye pampa. Berapa ya? Pampa. Saya au dua. Berarti 6 kopi. Saya ada beli. Eka Dito, renang sarang saya, Pak. Mbak. Ketibi, ketibi. Oh, Mbak ketibi. Musuh anak, musuh anak. Oh, si anak nomor? Si Bontor. Terakhir. Oh, anak terakhir. Oh, inki, inki. Manabi anu jadwal pemberangkatan haji tanggal senapa ki? Saya ampun eparing oning. Tanggal 2, tanggal 2. Tanggal 2 bulan datang ki. Bulan tak kepek bulan datang. Okay. Umum senapa tak kepek. Umum bulan tak kepek berarti semang Mei semangkin. Juni bola. Berapa Juli? Juli, Juli. Oh, Juli. Tanggal 2. Tanggal 10, 11. 11 Juli. Perkiraan senapa, Pak? Perkiraan ada 16 bola. Oh, 16 kompoi. 16 kompoi. Dari 16 kompoi ini kan? Ini api ya, boleh. Api ya, senapa? Lemaan. Oh. Pio je nak, pio. Jadi pio itu cicit. Oh, cicit. 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 5 lagi, 5 orang. 5 orang. Konfirm poin 16. 16. Keluarga besar. Keluarga besar, keluarga besar. Dimin. Kalau setan ini kan zaman Belanda, Jepang, Bung Karno, Soeharto sampai Semanggen. Nyapo ni. Nyapo ki. Nyapo. Ulah kompoi juga. Masuk kompoi kan tu masih. Ang kompoi. Ang tu pun kompoi ulah. Ulah andi anak. Punya. Nah, berarti Pio pun dan Kaisa. Pio dari kanto. Mbak, Dimin saya daftar ke Kemenag tahun senapa ki? Kamu? Saya daftar ke Kemenag untuk haji ini kah? Pendaftaran kurang lebih dari Semanggen pernikah dua tahunan. Dua tahunan, Mbak? Dua tahunan. Sudah pernah haji. Sudah pendaftar lah. Saya nyambak bilang. Tahun 2014 gue. Bener. 2014, Engki. 2014. Angkep dulu pendaftaran 4 tahun. Sabar ke 4 tahun. Mana bi anu? Ada bu bahasa Indonesia tak bisa aja? Tak bisa. Wah. Ini ke mana Belanda? Engki. Engki. Tahu nih mulai sekolah di Jepang. Waktu perang ya. Apa bisa bahasa Jepang ngomong deh. Engki. Dimin saya champion tero aniade ong haji. Engki. Kacual sape ki. Kacual ajem. Kacual tanah ki. Sehari-harinya pengerjaannya dagang ayam. Engki. Okay.
yang pemberangkatan buat naik haji jual tanah di belakang laskar. Laku berapa, Mas? Tambahannya sapi 2. Sapi 2 itu laku berapa? Laku sapi 2 itu anggaran ya, anggaran aja ya. 30 jutaan. 30 jutaan ya. Bareng Mas. Iya. Bahasa Madura Pak ini. Iya. Masih tanah sana, Mas? Tanah itu kurang lebih 80 juta. 80 juta. Oke.